Facebook mah ada. Pangsit sama kopi aja nih. Iya. Jam 12. Dapat tetelan ya? Tetelan. Ini dia. Saking gedenya, gue belum bisa masuk ke daging cincangnya kok. Bener. Baru kelopak-kelopak. Uratnya enak loh. Aduh, gila itu sambelnya. Nah nih, langsung kita hajar, Jack. Waduh, gila mantep nih. Nampol habis. Jadi wajib pakai sambel. Ah, kecap nih. Nah, kalau di sini kecapnya itu yang terkenal kecap SH. Jadi semua orang Tangerang pasti pada tahu nih. Kita aduk. Mantep nih biar merata. Aduh, susah nih diaduknya. Kepenuhan, coy. Wah, ajar juga nih. Ajar. Wih. Gimana? Gila kok enak banget. Wah, mantep ya. Kok mau baksonya aja susah banget. Biar. Cuman di sini yang kok yang nggak pernah ada di tempat lain adalah pangsit rebus. Baru gua mau ngomong. Ini dia nih. Ayo kita makan pangsit rebus. Ajar. Tunggu. Enak loh. Pangsit rebusnya enak. Jadi sebenarnya baksonya itu di dalam pangsit. Iya sih bener sih. Jadinya enak. Adonannya emang enak. Soalnya nggak enak banget kalau nggak ada yang kita beda nih. Kita beda. Kalau beda tapi tetap satu. Kerupuk kulit gua. Wah, enggak loh. Kelapa coklat. Ajar. Ajar ya. Tapi makannya jadi agak ribet. Tapi terkadang gue juga suka gini nih. Ini kan garing banget. Gue kadang suka gue celupin. Ini gue celupin ya. Biar ada basah-basahnya. Ya. Kadang gue juga suka kayak gini nih. Tuh. Gue mau juga dong. Mau juga. Sumpah ini kayak berasa di endorse aja. Nggak kelihatan. Ini padahal. Kalian jangan bingung ya. Kalau ke daerah Tangerang atau daerah Benteng, pasti kecapnya begitu semua tadi. Kebanyakan SH. Warna oranye ya dia biasanya ya. Kayak baju gue dong. Oh iya. Nah ini dia yang terakhir. Oh lu udah. Oh gila apa?